Mau ngapain ya gue ya? Oh iya, hari ini gue bakalan bikin video tentang Yo, guys, balik lagi sama gue di channel Big Bros. Dan kali ini gue bakalan bikin video, teman-teman. Dan by the way, ini adalah akun Instagram gue. Jadi banyak banget yang pengen gue bikin video ya, teman-teman. Ya, iya. Tapi kali ini bakalan ngebahas tentang dua sosok yang cukup viral di tanah air Indonesia saat ya. Jadi ada kakek-kakek sama ada seorang pemuda. Oke, guys, jadi langsung aja. Jadi yang belum follow Instagram gue, tolong ya. Follow lah ya. Tolong. Jadi langsung aja gua bakalan cari di sini ya akun Instagram ini keren banget teman-teman ya. Ini gua nggak dipromot atau apapun karena ya ini keren. Ya kelakuan ini teman-teman ya. Kita langsung nonton aja coy. Da Kuran High School. Oke. Butuh waktu orang penguasa dan gua adalah paling pantas. Tapi sebelum lu jadi penguasa lu harus sedekah dulu ngai gua. Tainanda. Anjay. Kamu ngelem lagi. Emang apa sih enggak boleh? Goblok. Ya, pokoknya ini keren banget teman-teman, lucu juga ya. Jadi dia bikin kayak parodi-parodi gini nih keren banget menurut gue yang Genji ini ya teman Takia Genji ini emang cukup viral. Jadi langsung aja kita pindah ke YouTube teman-teman ya. Tadi itu emang keren banget. Langsung kita bakalan coba lihat ini ya. Viral munculnya Genji Indonesia. Wow, siap. Gundam coy. Gue bakalan cerita ke kalian kalau suatu hari ada seorang yang nyasar ke Bandung. Nyari-nyari Pokemon gitu. Dia orang kayaknya rada sarap kali ya. Mana ada Pokemon di sini? Cari Pokemon, guys. Pokemon. Bentar. Karakter ini enggak asing buat kalian kan? Ya, langsung aja. Satoshi. B ini namanya Satoshi. Satoshi Asali. Asali. Nah, ketika itu lu belum dipanggil, Man. Boneka. Ya, kita lanjutin dulu aja deh, guys. Back soundnya Pokemon, guys. Back soundnya Pokemon. Keren apa lagi dia? Kayaknya nggak. Wanjai. Ini nggak salah Genji. Anjay. Gue kenalin ini namanya Genji. Genji. Panggil aja Udin Atep. Udin Atep. Pria ini terobsesi sekali dengan salah satu film yang ada di adaptasi oleh manga. Iya. Ini dia teman-teman. Jadi ini salah satu apa ya orang yang menang cosplayer gitulah teman-teman ya. Dia memerankan Genji dari Zuzuran teman-teman ya, dari Crow Zero ya teman-teman. Jadi dia sudah viral, sampai sekarang masih viral teman-teman. Dan ini cukup lucu ya, banyak banget yang bikin apa, dia bikin video segala macam nih, lucu banget coy. Ini kita coba lihat nih apa nih Genji. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Asia. Wah ini nih guys. Iya. Wow. Anjas. Edi Santoso Zainal namanya ya. Sedap. Seri sawah gitu ya. Iya. Sochi. Kayak pesulap guys di sini. Tokyo Tatsuka. Wah, ini apa lagi? Oh, ini nih. Oh, ini lawan apa nih? Anjay. Telepon dong, cok. Genji. Tasukete.
Luka di kulit. Jaket terkorak. Ini apa lagi dah? Aduh. Dulu teman-teman kita bakal lihat lagi yang lain. Ini apa nih guys? Oh ini Taki Edi ya? Akun aslinya. Oh ini nih guys aslinya nih Taki Edi official. Nah kita subscribe dulu guys. Subscribe dulu. AM. Ya pokoknya inti dari video ini adalah pokoknya dia bikin video gitulah tentang susuran Indonesia teman-teman ya di Bandung tuh ya, ada hashtag Bandung ya, jadinya di Bandung guys ya. Jadi kalau kalian mau join susuran langsung ke Bandung guys, ketemu sama si Edi ini teman-teman ya. Asia. Lucu dan coba kita lihat parodi apa nih guys. Oke ini dia. Oh ini. Belakangnya itu guys. Oke, kedua, next. Oh, ini nih. Anja. Janja. Oh. Anja, udah kayak mau lawan dendaman. Aduh kocak banget dah teman-teman ya. Jadi Takia ini yang pertama ini pokoknya lucu-lucu lah teman-teman, ini kocak-kocak. Tapi yang menurut gue paling keren yang ini nih. Waktu jalan kayak gini keren banget. The best yang ini. Menurut gue ini the best guys. Keren sih keren. Oke next kita bakalan cari kakek Google. Kayak Google teman-teman, nah ini ya dari Wagu Waton Guyon nih ya. Sampai 8.300 views 2 minggu yang lalu. Ini sempat trending juga teman-teman, trending urutan atas. Dan langsung aja nih, gue udah pernah nonton awalnya doang sih, tapi kita belum nonton full. Jadi so langsung aja teman-teman, penasaran juga gue cek. Maaf Pak. Iya Mas, siang Pak. Iya Mas. Saya di mana Mas ini? Saya dari di desa gitu ya dia ya. Terus mau apa sini? Saya mau izin, mau marah Pak. Mau marah? Iya Pak. Terus? Terus? Alasannya apa? Polos anjir. Karena SMS Bapak yang kemarin itu, perut saya jadi mual-mual Pak. Begitu. Oh. Ya beda standar Mas masalahnya. Anjir. Apa? Terus apa konsekuensinya? Saya mesti apa ini? Saya mau ngetes bahasa Inggrisnya Bapak. Oh, di tes bahasa Inggrisnya teman-temannya? Iya. Iya Pak, saya bawa kamus ini Pak. Coba lihat sih kayak apa gini. Ini tuh. Iya Pak, mohon maaf Pak. Nah, ini cuman 975 triliun gitu loh. Kalau mau ngetes saya Mas ya, ini pakai 975 kuintal. Jadi kalau Masnya dikumpulin kayak gini nih. Siap. Banyak gitu dikumpulin ditimbang. Nanti habis itu baru ngetes saya. Mohon maaf Pak. Saya itu bukan nanya ke Bapak. Apa? Saya mau ngetes Bapak gitu loh. Mau ngetes. Iya Pak. Malah dikira nanya gitu. Mau ngetes apa? Bahasa Inggrisnya Bapak gitu loh. Oke. Oh, oke. Okay. Ya, boleh. Apa? Saya lagi marah loh Pak ini. Oh, berdiri iya. Aja ya? Iya terserah. Duduk juga enggak apa-apa. Mending duduk aja ya toh. Tapi saya marah loh Pak. Boleh duduk? Oh iya boleh duduk, tapi tetap apa panas boleh Mas. Tapi ini harus dingin. Lontong harus dingin. Siap. Duduk aja. Boleh. Marah, Pak. Boleh duduk. Duduk aja. Panas hati boleh panas. Tapi lontong harus dingin. Ya, oke. Ya, duduk aja. Ya, itu ribet banget dah nih. Iya, enggak apa-apa. Cepetan. Nanti kalau kita beli cendol dawet. Ya toh? Enak. Life is easy. Anjay. Jangan dibuat susah, Mas. Siap. Serius ini, saya duduk. Iya, enggak apa-apa, silakan duduk. Santai Mas ya, santai. Tapi kalau Mas mau berdiri juga enggak apa-apa. Silakan. Iya, Pak, saya berdiri aja, Pak. Loh, jadi maunya apa ini? Ya kok duduk? Capek Pak. Mau nanya apa? Ayo, enggak apa-apa, silakan. Mohon maaf Pak, ini izin saya mau bertanya Pak. Iya, enggak apa-apa. Saya izinkan. Saya izin marah juga ini Pak ya. Oh, enggak apa-apa. Jadi saya bertanya dengan marah Pak ya. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Tanya apa? Bahasa Inggrisnya ayam apa Pak? Chicken. Ayam. Chicken. Ayam. Jadi gini Mas, bahasa itu ada tingkatannya. Kayak pesawat yang lagi bunyi itu loh Mas. Itu kan tinggi. Gitu. Jadi bahasa itu ada tingkat-tingkatannya. Kemarin itu
saya sudah menurunkan bahasa saya pada level yang paling rendah. Siap. Itu sudah mendekati atmosfer sebenarnya. Tapi ternyata masih membuat masa main seret. Ya. Aduh. Saya harus low seperti apa lagi gitu. Sebenarnya bahasa saya itu kalau bisa saya buat minus, itu akan saya buat minus, Mas. Tapi yuk gimana gitu loh. Jadi yo karena beda resources, Mas. Jadi kalau tulang gitu, tulang body saya ini, komponen-komponen tubuh saya itu bukan buatan sini, makanya meskipun saya berusaha, saya buatkan, saya menjadi minus ya, tapi tetap aja susah. Susah untuk menerima, Mas. Oke. Ini ayam apa, Pak? Tanyain dari tadi lo. Gitu, Pak, mikirnya. Lama lo. Oh, mau dibikin strata sini. Ya, Pak, cepat gitu, Pak. Ya cepetan lah. Menurunkan grade saya dulu ya. Saya harus mengetuk otak saya 3 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, 3 kali. Apa? Bapak. Ayo. Itu 6 masa kali. Gini, ya. Ayam, Pak. Chicken noodle. Kepiting, Pak. Seafood. Susu sapi. Denko. Mata. Itu merek, Bapak. Hari sunlight, kadang sun silk. Ayo, op. Apa? Hujan rainbow. Kartu. Sejak kapan hujan rainbow? Terus black box, minyak goreng. Bim oil. Ulang tahun. Year. Kopi black and the glass. Bersih. So clean. Beli pulsa. Counter. Panggilan tidak terjawab. The number you are calling cannot be reached at the moment. Please try again later. Salah, aduh bapak. Ya oke guys, jadi dari dua tokoh tadi itu teman-teman yang mungkin emang lucu dan menghibur, dari Takia Genji versi kearifan lokal ya kan, hurra, sama-sama tadi kakek Google dan segala macam pengetahuannya yang cukup lucu dan koplak dan menggelitik. Jadi dua orang ini adalah dua sosok yang berbeda teman-teman ya. Di sini walaupun mereka lucu ya, tetap ada pesan moral yang pengen dibagikan ke kalian semuanya. Kalau dari Takia Edi itu ya, apapun itu bisa membuat kalian, contohnya membuat kalian terkenal, membuat kalian bisa dapat uang dan dapat job dan lain-lainnya. Dari hal yang sederhana yang mungkin orang lain tuh nggak mikirin, ya cuman cosplay itu ngapain sih, teriak-teriak pura-pura jadi Genji tuh ngapain sih? Tapi itu membuatkan sebuah keunikan gitu kan teman-teman. Dan Bapak Endul tadi ya yang lucu terus dengan logatnya segala macam ya, pengetahuan yang sok tahu itu teman-teman. Itu situ mengajarkan umur juga bukan jadi penghalang. Mau sukses, mau terkenal, mau apapun itu enggak ada halangannya teman-teman. Mulai hari ini, bukan besok teman-teman ya. Jadi telat nih ini itu. Mendingan langsung mulai kayak mereka berdua teman-teman ya. Pokoknya dua sosok yang sangat menginspirasi dan membuat gua jadi semangat juga. Masa yang muda kalah gitu sama yang tua ataupun yang lebih dewasa umurnya. Ya gue kan masih muda. Ya teman-teman, jadi itu aja yang pengen gue share atau gue bagikan untuk video kali ini. Semoga dapat menghibur dan dapat menginspirasi lah seenggaknya buat kalian-kalian yang mungkin masih SMP, SMA, SD ataupun yang baru kuliah. Jadi gak ada kata terlambat dan jangan takut mencoba, karena mencoba itu adalah awal kesuksesan dari kalian semua. Dan jangan takut gagal juga teman-teman, pasti mereka juga berkali-kali atau beratus-ratus kali gagal juga kan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu perjumpaan kita untuk video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa untuk next video teman-teman. Bye-bye. Nonton lagi ya, lucu nih.